Woi, ayo. Pada ngumpul di sini nih, Luna. Aduh. Woi, kamu salah. Woi, kamu salah. Apa itu? Maaf, saya salah, bos. Ayo, kena. Oke, bos. Tanggal kayak mereka ada. Mau kemana lo? Kesana lah, pakai nanya lagi lu. Ah, bodoh. Bos, bos. Cepet, bos. Ambil air, bos. Ya. Sila, bos. Waduh. Yes. Eh, sayangnya yang sehat dong. Jangan main siram. Maaf ya, itu enggak sengaja. Luna, mereka lagi berantem. Ayo kita lari. Ayo. Bos, salah siram, bos. 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 Waduh, bos. Asal jadi ikan, bos. Ya, baguslah. Ya. Baguslah itu, oke. Tunggu, tunggu, tunggu. Saya itu. Kita kurung dia. Yeah. Oke. Bayen. Hai, cepat, bos. Kurung langsung, bos. Andara, kamu curang. Cepat buka pintunya. Oke, bos pangeran. Siap. Yeay, boy. Ayo cepat, bos pangeran. Boy. Cepat masukin. Sekarang kita harus kurung Arthur. Betul. Supaya tidak ganggu kita untuk dapatkan Luna. Benar, bos pangeran. Tunggu. Cepat, bos. Masukin, bos. Jadi kucing, bos. Bos, hah? Pasti Arthur udah melarikan diri, bos. Kamu betul, Pak. Kamu betul. Makanya jangan curang. Kalau bersaing itu harus sehat. Benar nggak, Boy? Betul, bos. Tapi karena kamu duluan yang berbuat licik. Baiklah, aku ikutin permainan kamu, Andara. Hajar, bos. Selamat beristirahat. Ayo, Puy. Ayo, bos. Puy bangun, pintunya ketutup. Untung kita lolos dari mereka ya. Lemas. Air. Butuh air. Kamu mau minum? Aku ambilin ya. Bukan. Tolong antarkan ku ke kolam renang. Oh, mau berenang. Yaudah. Yuk. Itu. Nanti. Luna, Luna, kok hilang? Luna, wah, aduh Luna, bikin khawatir aja.
Dari tadi tuh aku nyariin kesana kesini. Nggak muncul-muncul. Ayo kita berenang bersama. Aduh, malah ngajak berenang lagi. Nggak mau ah, ntar baju aku basah lagi. Mahal nih. Aduh, Luna. Waduh, Luna. Udah. Lah. Lah, kok sampai sini aku? Luna, jangan Luna. Aduh. Suara apa itu? Wah, ini kok rumah kok aneh ya? Nih, rasain. Mau lagi. Nih, biar sekalian seger kan? Lihatlah. Mas Surya. Nih. Anget apa? Ayo lihatlah. Ngomong sendirian sih. Belagu banget, baru makanan doang. Lu mau bawa mati itu makanan. Siapa tuh malam-malam gini nyebur? Jangan-jangan. Putri Duyung. Hei, kamu Putri Duyung ya? Ada orang. Di Putri Duyung. Ada Putri Duyung. Kok gua ada di sini sih? Yang kita wangun no lintang. Cah bagus. Dari mana munculnya? Setan. Dari mana munculnya? Masih terus. Setan. Gak tau dari mana biasanya. Siapa lo berdua? Berani-beraninya lo masuk ke sini lo. Ketemu mereka lagi kita nih bos. Iya, Boy. Kok bisa ya? Dari mana? Hei, lo mau ngapain lo kesini? Kita mau ngejar, Boy. Bisik-bisik lagi lo. Hah? Kita kesana, Boy. Ya, bos. Kita aman, Puy. Hei, bos. Hah? Masuk ke guci? Berat-berat guci? Sana yuk. Yuk. Gak mau kalah banget jadi orang. Hati-hati. Wah, bos. Kenapa jadi goyang-goyang gini sih? Goyang-goyang. Hati-hati, Mas Ruben. Bos. Kuncinya dipegang orang tadi nih, bos. Lagian, bos juga sih. Pakai masuk kunci segala nih. Saya jadi ikut-ikutan, bos. Wah, bos. Wah, udah jangan banyak ngomong. Udah keluar yuk. Gila, adalah. Hati-hati. Mas. Hei, bos. Diam. Takut dia nyakitin kita, lu diam ya makanya. Mas, ampun mas. Dia kayak menyerupai suara Surya.
Pada ngapain sih? Berisik. Gue lagi tidur di kamar. Natala. Apaan sih lo? Apaan pegang-pegang. Dasar penakut lo. Sur, gawat. Tadi ada sosok dua makhluk. Datang tiba-tiba begitu, Sur. Serem banget. Mana? Gue nggak lihat ada orang. Setan kali. Ya itu. Kayaknya setan kali ya. Suara terkewek-kewek doer, Mas. Ya buktinya nggak ada. Berarti nggak ada orang. Mana? Hilang. Wah. Halu ya? Hah? Halusinasi? Enggak. Kok halu? Lu udah berapa tahun berteman sama gue? Lu harus percaya dong omongan gue. Boy, bos. Hati-hati. Tadi ada manusia di sini. Hah? Jangan sampai kita ketahuan. Manusia? Ya iyalah, masa duyung? Kita dong. Mana si Luna ya? Bos! Bos! Bau Luna ada di sana, bos! Iya, Puy. Ayo, bos. Ayo, Puy. Kita kesana, bos. Entar dulu, Puy. Tunggu. Pintunya, Puy. Hebat sih, bos. Ayo, bos. Kita masuk, bos. Ayo, cepetan. Coba, bos. Minum dulu. Hah. PKT dipanah dipanah ngisor gelagah ono manu onde onde bosir bobok. Halo salah. Mesti kamu mesti. Matalah. Lanjutan omongan lo, iya kan? Gua tahu lo mau ngomong apa, ya? Lo mau ngomong, lo tuh numpang di sini, nggak usah kebanyakan gaya. Mas Ruben tuh cuma numpang, makannya banyak banget sebelum Mas Surya, ya kan? Eladalah. Gua tahu sih aku mau ngomong gitu. Tahu lah gua. Mas Ruben dukun ya? Nah, dukun. Udah ya, gua tuh udah malas ngomong sama lo. Lo tuh nggak level sama gua. Hei, lu tuh so cantik. Lu sekarang pergi lu dari depan gue. Jangan ada di depan muka gue. Ayo sana jalan. Pergi lu. Males gue liat muka lu. Yalah, galah. Itu orang anget apa gimana sih? Orang aku suruh lu pergi kok dia yang sendiri yang lawyer. Anget. Capek deh. Kebiasaan pakai enggak lihat keranjang di atas kepala. Bos. Bos, untung kita mengecil, bos. Jadi gak ketahuan sama orang itu. Tuh, bos. Bos. Kok kayak ada suara? Kita kerjain aja dia, bos. Gimana, bos? Hah? Ide bagus, Boy. Iya, bos. Biar mereka kabur. Iya, bos. Rasain kamu, emang enak dikerjain? Kasian deh lu. Arthur. Kalian jangan bikin rusuh rumah ini, Arthur. Sebaiknya kalian pulang sekarang. Aku gak akan pulang tanpa kamu, Luna. Kita itu udah jodoh. Jadi kamu pulang bareng aku. Ayo, kita bikin kerajaan baru di istana laut. Ayo. Tidak mau. Aku tidak mau pulang ke laut. Ya elah sih, bos. Pakai ngomong-ngomong segala lagi. Bos, buruan sergap. Ntar keburu lari, bos. Buruan, bos. Ya. Buruan. Ada setan. Bahaya. Salah.
kamu lagi pakai nyolong ikan lagi. Itu. Sini. Heh, siapa yang nyolong ikan gue tanya? Ikannya yang nemplok sendiri ke mulut gue, lo enggak lihat? Lagian juga ngapain sih lari-lari di rumah? Ya, lo denger. Ya, ini udah lebih serem dari berita politik. Hah? Di sono ada setan. Setan? Setannya di sono bukan di sini. Lagi juga, itu ngapain sih setan pindah kemari enggak ngomong-ngomong sama Yem? Heh, stres juga lo Yem ya. Gue jadi ngomong serius. Oh, kamu ngelawan ya? Bos, rasain nih. Suara apa tuh? Itu udah pasti suara setan ya. Iya. Ngapain gue sengaja? Jangan GR lo jadi orang. Cantik lo. Enak aja emang aku cantik. Mau nyender. Ini. Ngapain? Tapi kok aku gak percaya ya Mas Ruben? Aku mau cek dulu. Dia masih gak percaya. Ya, gue ikut. Itu aja. Dasar penakut banget dari laki-laki. Tidak. Mas Ruben, beneran sih setan disini Mas Ruben? Kan bener kan apa kata gue kan? Lu baru percaya kan, Yum? Mas Ruben, aku mau pingsan sini aja. Jangan, Yum. Jangan pingsan. Jangan pingsan sampai mau ngangkat. Gue mah gak mau. Mau gue seret lo. Ini kalau aku gak mau diseret. Kalau gitu aku lari aja. Yum, rese lo. Yum, bareng Yum. Kita harus selalu bersama, Yum. Lala, ngapain kamu di kamarku? Bentar aja, Yum. Gue takut, Yum. Enggak. Keluar. Yum, please. Yum, pelit banget sih. Gue lari kemana dia? Banget. Di bawah gak ada. Di atas juga kosong. Di kamar kali ya. Ben. Hah. Itu suara Surya apa bukan ya? Ben. Ini kayaknya Surya nih. Itu Surya apa bukan ya? Ben. Ruben, buka. Surya apa bukan sih? Ya iyalah Surya, emang siapa lagi? Cepetan buka deh. Lu lagi berduaan sama Iyem ya? Kok gua kagak bisa biluk nih ya? Coba depan deh. Bisa. Waduh, gua kesambet nih kayaknya nih. Kesambet setan belok nih. Waduh, Mbah. Neng, cucu nih cucu, jangan kesambet ya. Gimana gue jalan nih, yuk pintunya jauh lagi. Numpang, bocah cakep mau lewat. Aduh pintunya mana jauh banget lagi, kayak jodoh nih lama, jauh. Mana tuh orangnya? Biar gue yang selesain. Luna, kok kamu keluar? Kan abang udah bilang, biar abang aja ngadepin. Sekarang orangnya mana? Orangnya udah pergi. Hah? Udah pergi? Ini gimana nih jalan gak bisa biluk?
Itu bukan putri duyung. Itu dinamit. Ya. Ya, ya jatuh, ya. Ya, nabrakan. Aduh. 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 Mudah-mudahan Mima berhasil. Berhasil apaan, Bos? Iyo Karajonyo lah. Iya, ndak. Raka naik gaji lagi, Bos, ya. Beres. Bos, emang si bos besar ngapain di dalam, Bos? Kondangan. Rami dong, Bos. Lanjut, Bos. Anak Bu anda selesai. Di dalam itu bini ambu-ambu suruh cari sesuatu yaitu putri duyung. Kalau putri itu duyung dapet, kita bisa kaya raya. Paham enggak? Oh, jadi kaya raya kita, Bos, ya? Yoi. Ini setan. Bukan putri duyung. Itu setan. Aduh. 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 Bos, bos. Itu si nyonya besar kenapa, Bos? Aduh, gimana jalannya? Gak bisa belok-belok ini. Mima kenapa? Pipa sini. Pipa, kita pergi dari sini. Di situ gak ada putri duyung. Yang ada itu genderuwo, hantu, kuntilanak, setan. Gak ada, gak mau, gak ada. Mima jangan bercanda yo, jangan bercanda yo. Mana putri duyungnya? Gak ada, nih lihat nih. Gue kesambet setan belok. Gue gak bisa belok. Jalan gue lurus doang. Cepetan, ambil mobil. Ayo Mima, Mima. Ituin mobil, bawa sini, mobil, bawa kemari, pintunya ngadep sini, cepet segitu. Ham-hom. Aduh, bos lama banget lagi baca mantranya. Kapan mau keluar kalau mungkin? Iya, bos. Kamu gak bisa diam ya? Iya. Diam kamu, ya? Iya, saya diam. Boy, kamu gak bisa diem. Orang lama dari tadi nungguin. Boy. Apaan tuh? Boy. Mau fokus, saya mau konsentrasi. Kamu bisa diam sekarang ya? Siap. Diam! Iya, bos. Bos temperamen banget sih. Tetap aja lama. Kamu mau keluar? Mau, bos. Apa sih? Kenapa kamu cengeng-cengeng? Apa sih? Bukan cengeng, bos. Sakit. Maaf ya, Boy. Maaf. Gelinya sakit, bos. Jangan cengeng. Iya. Mau keluar ya? Iya. Saya mau fokus. Iya. Diam kamu. Pokoknya nggak ada tuh lagi ya, ekspedisi cari putri duyung. Lebay lo! Tahu kagak, itu bukan putri duyung. Maknya dinamit. Aduh Mima, zaman kinda aduh dinamit. Itu Mima pasti magic. Dikata gue mobil penyok diketok magic. Hah? Gimana nih caranya Mima udah kagak ikut-ikutan arisan sosialita lagi. Mima udah kagak eksis lagi. Mima. Udah gak posting-posting Instagram lagi. Mima kalau tersenyum cantik sekali. Lagi nangis! Lagi tersenyum. Pikirin gak caranya? Awas tuh ya. Gak dipikirin tidur di luar. Waduh, Mima, kenapa pakai nipu pakai bantal sih Mima? Ngapain sih cengir-cengir? Hah? Senyum-senyum? Apa lagi ayalin? Lagi ngayalin putri duyung ya? Pasti. Waduh, selingkuh pakai pikiran, nggak bagus itu Pipa. Mima, indah usah curiga. Kalau kita punya putri duyung, kita bisa kayo rayo Mima, banyak harta. Bangun! Aduh Mima, bini udah kagak bisa biluk, masih mikirin gituan aja. Belok, kagak mau. Harus mau. Enggak, harus mau. Enggak, kita bisa kayu rayu. Kagak, Mima mau. Mau diapain? Taruh. Mau yo? Kagak, mau. Kagak. Bos, lihat bos, saya diem, pintunya kebuka. Yeah.
bentar kamu ya. Ayo. Oh ya kamu ya. Oh iya dong bos, saya senang banget. Hey boy, kemana kita? Ayo pergi. Cari Luna lagi. Cari Lino ya lagi. Dan Eko, itu harus bisa meyakinkan. Iya bos, mantap bos. Rapi lah bos, sudah bagus bos. Tapi ingat, aku harus bisa meyakinkan yo. Itu masih ya bos, sudah diatur bos. Oh iya bos, penampilan kan sudah oke nih bos. Jangan lupa, bahasanya juga diganti bos. Oh jelas dong, dari penampilan kita rubah, bahasa pun kita rubah. Coba bos, tes dulu bos. Direm mare. Bo apa re? Kata bos. Aku tuh kan. Permisi re. Permisi re. Maaf, siapa ya? Perkenalkan, Rek. Saya ini dukun profesional, Rek. Sampaian yang tadi nelpon saya kan, Rek? Betul-betul, saya nelpon Pak Dukun Ruben ya? Iya. Sampaian lahir tanggal 19 April 84 kan? Betul. Bujangan, Rek. Yes. Ini dukun yang gua cari. Semuanya tahu. Sampean barusan ngomongin saya, Rek. Apa gua bilang? Ini dukun sakti. Ruben ya? Betul. Ah, saya barusan menemukan KTP sampean jatuh di situ, Rek. Saya temukan tadi, Rek. Untung saya temukan, Rek. Kalau enggak hilang KTP sampean. Boleh saya cek semuanya? Boleh banget, Pak Dukun. Dukun nih saya ini. Saya dukun. Iya, saya tahu, Pak. Oke. Tolong, Pak. Aromanya sudah kecium di sini. Masa, Pak? Betul, Rek. Ayo, kita masuk, Rek. Rek. Tapi saya takut. Kalau sampean takut, sampean sama asisten saya saja, Rek. Ya. Ambo cabut dulu, Rek. Duyung, di mana keberadaan kamu, Taiyo? Indah ada orang, pakai bahasa Padang saja. Orang ini aku kerjain. Putri Duyung, di mana kamu berada? Hah? Ambo data, Putri Duyung. Kayaknya itu kamarnya Putri Duyung. Ambo masuk saja lah. Oh.
kayaknya memang benar iku kamar Putri Duyung. Putri Duyung, ambu tiba. Dimana kamu cantik? Putri Duyung. Aduh, kayaknya nyala pai. Aman. Aman, ambu aman. Sumpah, ini orang aneh banget. Ih, anak jin kali. Ih. Lu kenapa ketawa? Ya pengen ketawa aja, tapi sepi. Oh my God, ini orang aneh banget. Gak dandanan ini gak orangnya. Bos. Ya, 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 ya. Sudahlah, Boy. Diam kamu, diam. Menurut pecuman saya, Luna ada di sekitar sini, Boy. Ah, ya, benar, Bos. Ya, ya. Gimana, Bos? Sana? Ya, sana. Ayo, ayo, ayo. Ayo kita kesana. Ayo, ayo, ayo. Luna, tunggu.
Tunggu. Ayo cepat kamu cepat. Boy cepat. Hai Luna. Bos. Ada sama Luna, Bos. Ayo sini cepat. Bos. Cepetan. Mau kemana Luna? Aku mau lari. Lari? Lebih cepat naik mobil. Luna. Luna. Hai manis. Hai cantik. Ikut Om Amo yuk. Ayo. Jalan-jalan. Run. Manis, ayo. Pokoknya aman sama Om Ambo. Ayo Raka juga. Silakan manis. Duduk. Akhirnya dia mau nurut sama Ambo. Luna. Aduh. Cantik, sekarang kamu gak bisa lari kemana-mana. Gak bisa lari kemana? Siapa bos? Maksud kamu itu Putri Duyung. Dia akan buat kita menjadi kayo rayo. Yuk gak? Kayo rayo? Putri Duyung mana sih bos? Siapa bos? Bunyi anak buah gak selesai tekaiku. Duyung, susah banget sih nangkep aku, Kas. Melepaskan aku. Aku tidak akan pernah melepaskan kamu. Entar ya. Hai, tunggu ya. Bos, kita harusnya ke laut. Kenapa jadi ke sini ya? Oh ya, Boy. Saya lupa ya. Bos Pangeran, kalung ajaibnya. Cepat ambil kalung ajaibnya. Itu kunci kekuatannya Luna. Kamu benar, tunggu ya. Bos, cepat pakai senjata sakti Bos Pangeran. Oh ya, kenapa saya bodoh begini ya? Bos emang tuh. Bodoh. Woi, apa kamu bilang? Enggak, bercanda bos. Ya. Ayo cepat, tunggu. Senjata sakti! Mana si Luna tuh jadi pergi Bos Pangeran sih? Hujan. Aku nggak apa-apa kok. Wah bos, hujan deras sih bos. Kita harus cepat-cepat ganti baju bos. Kalau enggak, kita bisa berubah menjadi duyung bos. Boy, ya bos. Aku tahu di mana Luna, Boy. Kamu tuh bikin aku khawatir banget. Kamu khawatir sama aku? Ya iyalah, aku khawatir sama kamu. Selama kamu di dunia manusia, aku yang bertanggung jawab menjaga kamu. Oh. Kita masuk ya.
Tapi ini udah hujan deras, bos. Udah, tenang aja. Pakai ginian nih. Lihat nih. Mantap, bos. Hai, Bu. Hai, bos. Kita pulang ya. Iya. Hah? Itu siapa dulu? Itu Arthur dan Koi. Ayo jalan. Jalan tabrak mereka. Tapi nanti mereka tabrak. Enggak apa-apa. Tabrak aja, enggak apa-apa. Ini pasti perbuatan Luna. Dia itu menggunakan kekuatan kalung mutiara itu, Boy. Ajar aja bos, Luna, bos. Ajar gimana? Orangnya enggak ada. Hari ini kita menyamar. Rambut tidak cucuk. Kece mete. Pas. Beneran. Masuk deh ya. Dadah. Assalamualaikum. Ada orang kagak? Anybody home? Kagak ada orang nih kayaknya. Sekali lagi kali ya. Sepada. Sepatu. Sepatu. Bagaimana sih? Rumahnya gede begini. Tapi orangnya kagak ada. Ada orang kali ini. Ada orang. Ya! Orang. Perasaan ada suara orang ngejerit. Apa jangan-jangan si cincorang udah pulang? Gua nggak ada yang lihat. Ayo Luna. Orangnya, bukan, pajangan, orang lagi. Makan nasi pakai garam, makan nasi pakai stik, pakai daging. Baru gue bilang makan nasi sama daging, di sana ada makanan. Gak ada orang. Pucuk cinta, ulam tiba. Perut lapar, ada makanan. Iya. Enaknya ayam goreng. Wah, seger banget. Orang pakai pecah lagi. Gila. Ada aja lagi. Cabut ah. Ya pada entah ketangkep. Ya gak muat. Ah gini kali ya. Perasaan gak ada orang. Itu kok ada yang makan ya?
enak banget. Gue aja belum makan, dia udah makan. Pasti ada maling nih. Mau main-main sama gue loh. Tunggu sebentar. Bos, kayaknya kita udah aman sekarang, Bos. Betul kamu, Boy. Dapat makan lumayan. Tidak boleh, Boy. Kita harus mencari Luna. Terus makan, ya? Iya. Apa ya? Wah, gede banget nih. Bos, gawat bos. Kayaknya ada orang bos. Aduh, gimana bos? Mana. Ngumpet, kita harus ngumpet bos. Boy, nggak boleh sini. Gimana bos? Kita harus sembunyi. Sini. Oh, ya udah. Ya. Ini ya bos. Ya, dingin banget kita sini. Kenapa dingin banget? Orang. Ini nih, kalah cepet gue. Ngapain tuh si Surya? Kok perempuan? Siapa ya perempuan itu? Masuk. Oh, aku juga masuk, Mas. Akhirnya Ambu bisa mendapatkan Putri Duyung Iko.